macam itu. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azlan Bhd. Bagi pada Eletrisola Malaysia Sdn Bhd, di Pertuan Pahang. Kita datang ke polis ini adalah untuk mengikuti kelas motivasi dari Encik Azahan. So, daripada polis saya punya ahli jatuh puasa, satu pengalaman baru lah untuk kita refresh kita punya motivasi diri. Dan apa yang kita dapat pada dua hari, sepanjang dua hari ini, saya rasa benda ni tak dapat nak diluahkan dengan kata-kata lah. Sebagai saya personally, bila apa yang dicakap tu, kita akan rasa di dalam diri kita ni memang banyak kelemahan. So, dan dari segi coaching tersebut, saya nampak kita ni semua boleh buat. Dan sebab sebelum ni kita semua menggunakan alasan. Sebenarnya kalau saya benda tu dengan tujuh ajar yang dibagikan, kita harap lepas kita balik ke kita punya company nanti, kita akan buat sesuatu yang boleh membuatkan company akan lagi sukses lah pada masa akan datang lah. Dan satu lagi daripada saya dan Eletrisola Malaysia Sdn Bhd, saya rasa program Encik Azhar ini memang sesuai kepada terutamanya safety committee yang perlukan bimbingan. Sekiranya organisasi anak susah untuk menyelenggara safety committee, contohnya mungkin ada beberapa individu yang mungkin kurang membagi suggestion ataupun pandangan. Rasa once you masuk dalam ni, mungkin benda ni akan berubah. Itu saya punya pandangan dan saya mengharapkan semoga Encik Azhan akan berjaya satu hari nanti dan boleh lagi memberi input-input kepada mana-mana organisasi yang diperlukan. Terima kasih. Assalamualaikum.